Iya, saya terkejut aja kemarin ketika melihat ada kenaikan harga beras karena beras kita sebenarnya sangat cukup. Nah, ini kita cek di gudang Bulog dan ternyata betul kita banyak kok berasnya gitu ya. Tapi ada beberapa yang mesti kita alert pada kondisi ini. Yang pertama, kalau memang di beberapa kabupaten kota atau di beberapa pasar terjadi kenaikan, biar kita cepat untuk segera bisa merespon. Dan dari Bulog sudah siap, tidak hanya kita datang ke pasar sebenarnya, buy system sebenarnya sudah disiapkan. Ada toko pangan kita, toko pangan kita yang di pasar. Terus kemudian ada di permukiman, ada namanya apa Bu? Rumah pangan kita, betul ya? Dan itu sudah disiapkan. Tadi sudah disiapkan kantong-kantong per 5 kilo. Itu dengan harga 1 kilo beras mediumnya 8.300. Jadi sebenarnya saya sampaikan pada masyarakat 8.300 dari Bulog itu sudah dikemas 5 kiloan, bagus. Berasnya enak ya. Jadi kalau kemudian nanti ada warga yang setelah kenaikan BBM mungkin 110 bisa harganya naik, wabil khusus yang beras, beli aja ke Bulog. Bahkan jualannya sudah dengan online juga, ipanganan.com. Aku promosi juga di panganan.com punya Bulog itu juga bisa diakses dengan cara online. Artinya apa? Jangan khawatir untuk soal pangan, tapi kita mesti menyiapkan seluruh kekuatan untuk memantau agar kemudian inflasi bisa terkendali. Untuk komoditas lain Pak yang masih tinggi? Yang masih tinggi sekarang naik turun ayam ya. Ayam ras ya Pak ya. Ayam ras. Terus cabai. Kemudian telur, terus kemudian cabai, bawang merah ini masih fluktuatif. Jadi mudah-mudahan fluktuasinya ini juga akan apa ya, segera diperoleh hasil yang baik dengan stabilisasi. Ya mungkin di beberapa tempat sedang kita cek mana yang sudah siap panen gitu kan. Terus kemudian kita mulai hitung sekarang dengan transportasinya. Transportasinya ini penting untuk kita kalkulasi agar kemudian inflasi bisa kita tekan. Itu komoditas yang sekarang menjadi perhatian dan aplikasi Si Hati kita selalu minta tolong sekali lagi pada teman-teman di kabupaten kota update terus. Sehingga nanti per minggu kita akan bisa tahu tren dari masing-masing komoditas terutama volatile food ini.